Om Awiganam Astu Namasidam. Om Anubhadra Kartavyantu Viswata. Oh Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Arjuna Digital keempat tahun 2021 yang saya hormati, teman-teman peserta Lomba Arjuna Digital keempat tahun 2021 yang saya banggakan, serta umat sedharma yang sama berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Sri Puspitasanti dari Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Memahami Catur Guru di Era Globalisasi. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dalam keadaan sehat di era pandemi seperti ini. Di era globalisasi seperti ini, banyak pemuda-pemudi Hindu yang sudah tidak menghormati orang tua, bahkan berbicara selayaknya orang yang seumuran. Bukan hanya itu, bahkan banyak pemuda-pemudi dan remaja yang sudah tidak memiliki etika dan sudah tidak memiliki norma. Marilah kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua, terutama catur guru. Nah, catur guru, siapa yang tahu atau pernah dengar arti dari catur guru? Iya, catur guru terdiri dari dua kata, yaitu catur dan guru. Di mana catur yang berarti empat dan guru yang berarti orang yang harus dihormati. Jadi, catur guru adalah empat orang yang harus dihormati. Siapa yang tahu bagian-bagian dari catur guru? Boye je guru dek, guru man lan guru tut maksud dan titiang. Tetapi guru rupake, guru wisese, guru pengajian lan guru swadiaya. Guru rupake adalah bagian catur guru yang pertama. Guru rupake adalah orang tua kita di rumah. Orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita, dan menjaga kita hingga seperti sekarang ini. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Iya, dengan cara mengikuti perkataannya, mematuhi beliau, membantu beliau. Jangan hanya kita membantu orang tua kita pada saat kita membutuhkan uang, pada saat kita membutuhkan bantuan beliau. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang yang saat orang tuanya meminta tolong, mereka mengucapkan, op malu mak, op malu pak, adeng lu mak. Banyak sekali alasannya. Marilah kita sama-sama menghormati orang tua kita. Bagian catur guru yang kedua, yaitu guru pengajian. Apa itu guru pengajian? Guru pengajian adalah orang tua kita di sekolah. Bapak, ibu guru kita. Bapak, ibu guru kita yang mengajari kita menulis, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada beliau? Dengan cara mengumpul tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Jangan datang ke sekolah
dengan penuh gaya. Bahasa Balina, jek lebian odeng adana. Kita ke sekolah bertujuan untuk menuntut ilmu, menghargai kedua orang tua kita di sekolah, bapak ibu guru kita di sekolah. Seberapa besar ketulusan jiwa mereka, mengemas dengan baik masa depan kita, padahal beliau tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan kita. Bagian catur guru yang ketiga, yaitu guru wisesa. Apa itu guru wisesa? Guru wisesa adalah pemerintah. Banyak yang bertanya-tanya, Kak, kenapa guru wisesa termasuk, kenapa pemerintah termasuk ke dalam catur guru? Iya, kenapa pemerintah termasuk ke dalam catur guru? Karena pemerintahlah yang telah mengayomi kita, melayani kita, dan mensejahterakan kita sebagai masyarakatnya dengan baik. Bagaimana cara kita untuk menghormati beliau? Dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan pemerintah, membayar pajak tepat waktu, mengikuti kegiatan politik seperti pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Bagian catur guru yang keempat, yaitu guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Guru swadhyaya juga biasa disebut sebagai guru sejati. Mengapa guru swadhyaya disebut sebagai guru sejati? Karena ide Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan kita, menciptakan semuanya beserta isinya, semua alam semesta. Beliau juga merawat kita, beliau juga akan melebur kita kembali ke wujud semula kita. Selain itu, ide Sang Hyang Widiwasa juga menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Dari jalan yang buruk menuju jalan yang benar. Bagaimana cara kita menghormati beliau? Dengan cara rajin membakti, rajin sembahyang, mengucap syukur dan mendekatkan diri kepada beliau. Selain itu, kita juga harus saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Baik itu sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ilmu pengetahuan adalah lebih penting daripada apapun. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4, seloka 33 yang berbunyi. Sreyam darwin vadnya yajna, jnanan janam param tapa. Sarvam karma kilam parta, jnanam parisyam papyate. Yang artinya, persembahan korban berupa ilmu pengetahuan adalah lebih baik sifatnya daripada persembahan berbentuk apapun. Oh Arjuna, segala pekerjaan tak terkecualinya akan berpuncak kepada kebijaksanaan. Saya seringkali merasa iba melihat para remaja, para pemuda yang datang ke pura. Ngecerin korek, boyo je anggon ngenyit dupo, melainkan anggon ngenyit roko. Ngempok bunga, seletang di kupingna. Cekrek, cekrek aplut. Boyo je anggon sembahyang. Bagaimana cara kita sebagai umat Hindu, pergi ke pura saja masih melakukan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak pantas. Saya ingin bertanya kepada umat Sedharma yang sama berbahagia, teman-teman peserta lomba. Apakah tadi pagi sudah mengucapkan syukur? Marilah kita mengucapkan syukur kepada ide Sang Hyang Widi melalui lagu yang berjudul
Suksema Yang Widi. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu lagu ini. Mari bernyanyi bersama saya, Ngiring Metembang Sareng Titiang. Ida sang yang surya suwe janyu narin jagate sadi nadina. Ida sang yang bayu ngampehang angin ni nure penskan cansane maure. Yang manusia ya terang suksema ring sane sampun kepijayan antuk sembah bakti ring ide yang widi saking mana suci tornirmana. Demikianlah sedikit dharma wacana dari saya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar apa yang disampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dipendam di dalam hati. Akhir kata saya tutup dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.